Sejarah tragedi Tanjung Priok, kala Orde Baru menghabisi umat Islam, ditulis oleh Iswara N. Raditya, dilansir dari Tirto Ide. Di Tanjung Priok, Jakarta Utara, darah tumpah. Dari percik pemantik beberapa hari sebelumnya, polemik berpuncak pada tetesan darah pada tanggal 12 September 1984. Pecahlah kerusuhan yang melibatkan massa Islam dengan aparat Orde Baru. Korban tewas nyaris seluruhnya meregang nyawa lantaran diterjang timah panas dan senapan tentara. Pertumpahan darah sesama anak bangsa itu bermula dari penerapan Pancasila sebagai asas tunggal yang mulai gencar digaungkan sejak awal 1980-an. Semua organisasi di bumi Nusantara wajib berasaskan Pancasila, tidak boleh yang lain. Artinya siapapun yang tidak sejalan dengan garis politik rezim Orde Baru, maka layak dituduh sebagai anti Pancasila. Di tengah suasana yang terkesan represif itu, terdengar kabar dari langgar kecil di pesisir utara ibu kota. Abdul Qadir Jailani, seorang ulama sekaligus tokoh masyarakat Tanjung Priok, disebut-sebut kerap menyampaikan ceramah yang dituding aparat sebagai provokatif dan berpotensi mengancam stabilitas nasional. Dari situlah kejadian berdarah itu bermula. Dalam ekspresi pembelaannya di pengadilan, Abdul Qadir Jailani menyampaikan kesaksian yang barangkali berbeda dengan versi resmi pemerintah Orde Baru. Selepas subuh, usai peristiwa Tanjung Priok, Jailani dijemput aparat untuk dihadapkan ke meja hijau. Akhir 1985, pengadilan menjatuhkan vonis terhadap mantan ketua umum Gerakan Pemuda Islam Indonesia itu. Jailani dihukum 18 tahun dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana subversi melalui ceramah, khutbah, dan tulisan-tulisannya. Selain Jailani, persidangan juga menyeret sejumlah tokoh cendekiawan Islam lainnya seperti AM Fatwa, Tony Ardi, Mawardi Nur, dan lainnya yang dituding sebagai aktor intelektual di balik bentrokan tersebut. Setidaknya ada 28 orang yang diadili dalam rangkaian sidang yang berlangsung selama lebih dari 3 bulan. Majelis hakim menyatakan seluruh tertuduh dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi bui yang lamanya bervariasi hingga belasan tahun seperti yang dikenakan kepada Jailani. Jailani sempat menyampaikan ekspresi pembelaannya di pengadilan, termasuk kronologi yang mengiringi insiden berdarah Tanjung Priok pada tanggal 12 September 1984 itu. Kesaksian Jailani ini lalu diterbitkan dalam buku yang judulnya sama dengan ekspresi pembelaannya di pengadilan, yaitu Musuh-musuh Islam Melakukan Ofensif Terhadap Umat Islam Indonesia, Sebuah Pembelaan. Dalam eksepsi pembelaannya, Jailani menceritakan awal mula perselisihan warga kontra aparat itu. Sabtu 8 September 1984, dua bintara pembina desa atau Babinsa dari Koramil datang ke Musala Al-Sadah di Gang 4 Koja, Tanjung Priok. Mereka memasuki area tempat ibadat tanpa melepas sepatu dengan maksud mencopot pamflet yang dianggap berisi ujaran kebencian terhadap pemerintah. Jailani menyebut kedua babinsa itu memakai air comberan dari got untuk menyiram pamflet tersebut. Dalam persidangan, hal ini diakui oleh Hermanu, salah satu anggota babinsa pelakunya yang dihadirkan sebagai saksi, dengan dalih pamflet-pamflet itu ditulis dengan pilok yang tidak bisa dihapus dan tidak ada peralatan di tempat itu untuk dipakai menghapusnya, maka tidak ada cara lain kecuali menyiramnya dengan air comberan. Kelakuan dua babinsa ini segera menjadi kasak kusuk di kalangan jemaah dan warga sekitar. Kendali masih menahan diri untuk tidak langsung merespon secara frontal. Namun, tidak pernah ada upaya nyata dari pemerintah atau pihak-pihak yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan ini secara damai sebelum polemik yang lebih besar. Dua hari kemudian, masih dari penuturan Jailani, terjadi pertengkaran antara beberapa jemaah musala dengan tentara pelaku pencemaran rumah ibadah. Adu mulut itu sempat terhenti setelah dua babinsa itu diajak masuk ke kantor pengurus Masjid Baitul Makmur yang terletak tak jauh dari musala. Namun kabar telah terlanjur beredar, masyarakat mulai berdatangan ke masjid.
Situasi tiba-tiba ricuh karena salah seorang dari kerumunan massa membakar sepeda motor milik tentara. Aparat yang juga sudah didatangkan segera bertindak mengamankan orang-orang yang diduga menjadi provokator. 4 orang ditangkap termasuk 2 oknum pembakar motor. Penahanan tersebut tak pelak membuat massa semakin kesal terhadap aparat. Namun kata Jalani, masyarakat masih mencari cara agar persoalan ini tidak harus melibatkan massa dalam jumlah besar. Keesokan harinya, tanggal 11 September 1984, jemaah meminta bantuan kepada Amir Biki untuk merampungkan permasalahan ini. Amir Biki adalah tokoh masyarakat yang dianggap mampu memediasi antara massa dengan tentara di Kodim maupun Koramil. Amir Biki segera merespon permintaan jemaah itu dengan mendatangi Kodim untuk menyampaikan tuntutan agar melepas 4 orang yang ditahan. Namun ia tidak memperoleh jawaban yang pasti, maka bahkan terkesan dipermainkan oleh petugas-petugas di Kodim itu. Merasa dipermainkan, Amir Biki kemudian menggagas pertemuan pada malam harinya untuk membahas persoalan ini. Para ulama dan tokoh-tokoh agama dimohon datang. Undangan juga disebarkan kepada umat Islam se-Jakarta dan sekitarnya. Forum umat Islam itu dimulai pada sekitar jam 8 malam dan berlangsung selama lebih kurang 3 jam. Amir Biki sebenarnya bukan seorang penceramah, namun oleh jemaah yang hadir, ia didesak untuk menyampaikan pidato dalam forum tersebut. Amir Biki pun naik di mimbar dan berseru, "Kita meminta teman-teman kita yang ditahan di Kodim, mereka tidak bersalah. Kita protes pekerjaan oknum-oknum ABRI yang tidak bertanggung jawab itu. Kita berhak membela kebenaran meskipun kita menanggung risiko. Kalau mereka tidak dibebaskan, maka kita harus memprotesnya. Kita tidak boleh merusak apapun. Kalau ada yang merusak di tengah-tengah perjalanan, berarti itu bukan golongan kita," lanjut Amir Biki mengingatkan para jemaah. Lantaran permohonan pembebasan 4 tahanan itu tetap tidak digubris hingga menjelang pergantian hari, maka pagi hari 12 September 1984, sekitar 1.500 orang bergerak. Sebagian menuju Polres Tanjung Priok dan yang lainnya ke arah Kodim yang berjarak tidak terlalu jauh, hanya sekitar 200 meter. Massa yang menuju Polres ternyata sudah dihadang pasukan militer dengan persenjataan lengkap. Bahkan tak hanya senjata saja yang disiapkan, juga alat-alat berat termasuk panser. Peringatan aparat dibalas takbir oleh massa yang terus merengsek. Para tentara langsung menyambutnya dengan rentetan tembakan dari senapan otomatis. Korban mulai bergelimpangan. Ribuan orang panik dan berlarian di tengah hujan peluru. Aparat tentu saja memberondong massa dengan membabi buta. Bahkan seorang saksi mata mendengar umpatan dari seorang tentara yang kehabisin amunisi, "Bangsat, pelurunya habis, anjing-anjing ini masih banyak." Dari arah pelabuhan, 2 truk besar yang mengangkut pasukan tambahan datang dengan kecepatan tinggi. Tak hanya memuntahkan peluru, 2 kendaraan berat itu juga menerjang dan melindas massa yang sedang bertiarap di jalanan. Suara jerit kesakitan berpadu dengan bunyi gemeretak tulang-tulang yang remuk. Pernyataan Jalani di pengadilan mengamini bahwa aksi brutal aparat itu memang benar-benar terjadi. Kejadian serupa dialami rombongan pimpinan Amir Biki yang menuju Kodim. Aparat meminta 3 perwakilan untuk maju, sementara yang lain harus menunggu. Ketika 3 perwakilan massa itu mendekat, tentara justru menyongsong mereka dengan tembakan yang memicu kepanikan massa. Puluhan orang tewas dalam fragmen ini, termasuk Amir Biki. Tidak diketahui secara pasti berapa korban, baik yang tewas luka-luka maupun hilang dalam tragedi Tanjung Priok, karena pemerintah Orde Baru menutup fakta yang sebenarnya. Panglima ABRI saat itu, LB Murdani, mengatakan bahwa 18 orang tewas dan 53 luka-luka dalam insiden tersebut. Namun pernyataan Panglima ABRI tersebut sangat berbeda dengan data dari Solidaritas untuk Peristiwa Tanjung Priok yang juga didukung oleh kesaksian Jailani. Lembaga ini menyebut tidak kurang 400 orang tewas dalam tragedi berdarah itu. Presiden Republik Indonesia yang berkuasa kala itu, Soeharto, tampaknya tidak pernah menyesalkan peristiwa Tanjung Priok pada tahun 1984 itu. Dalam buku Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya yang terbit 4 tahun setelah insiden memilukan itu, sang penguasa berucap, "Peristiwa Tanjung Priok adalah hasil dari hasutan sejumlah pemimpin di sana. Melaksanakan keyakinan dan syariat agama tentu saja boleh, tapi
tetapi kenyataannya ia mengacau dan menghasut rakyat untuk memberontak, menuntut dikeluarkannya orang yang ditahan terhadap yang melanggar hukum. Ia tentunya harus diambil tindakan.